Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama saya Gua Ambo Pakak Tanyo berkenaan dengan satu video yang tular di Kelantan. Sekumpulan penyokong ataupun ahli PAS diri mengamuk sampaikan satu bangunan yang dikatakan milik penghulu dirobohkan menggunakan jentera berat. Kenapa isu ini berlaku? Untuk maklumat semua, sebenarnya ini bukan isu baru. Rakyat Kelantan sebenarnya banyak kali dah terasa hati dengan pentadbiran PAS di Kelantan. Mereka mengamalkan pentadbiran kronisma. Mereka hanya menjaga kumpulan mereka sahaja ataupun ahli keluarga mereka sahaja. Tengoklah bagaimana jawatan di Yayasan Islam Kelantan. Isteri pada wakil rakyat dulu yang dapat tetap, ada yang cikgu dah lama mohon tapi tak dapat tetap. Sama juga dengan latikan yang ada dalam GLC Kerajaan Negeri. Anak kepada wakil rakyat dulu yang dapat tetap, yang dapat naik pangkat, yang lain dikemudiankan. Ketidakadilan ini sebenarnya sudah lama berlaku tetapi rakyat Kelantan tidak mahu bersuara atas nama mereka menjaga Islam. Nah, hari ini penyokong PAS sendiri mengamuk. Satu bangunan telah dirobohkan. Ini satu mesej rakyat Kelantan perlu tampil ke depan untuk membuktikan ketidakadilan PAS. Bagaimana dengan rakyat yang berurusan dengan penghulu? Mereka tidak mengambil berat kalau kamu bukan ahli PAS. Kerana itulah rakyat Kelantan harus bangkit, tampil ke hadapan demi rakyat Kelantan. Sampai bila kita nak lihat mereka yang dalam kumpulan mereka, ahli keluarga mereka yang dijaga sedangkan rakyat Kelantan yang lain dipinggirkan. Jadi kepada ahli PAS atau penyokong PAS yang memulakan gerakan ini, saya ucapkan tahniah dan saya kira rakyat Kelantan perlu tampil ke hadapan buktikan ketidakadilan berlaku dalam kerajaan PAS Kelantan. Mereka telah lama berkuasa, akhirnya mereka mengamalkan nepotism. Anak-anak mereka, keluarga mereka, penyokong mereka saja yang dibantu di Kelantan. Hari ini, inilah satu mesej, satu gerakan pemula rakyat Kelantan untuk kita pastikan rakyat Kelantan juga dibela. Ketidakadilan ini yang dijual atas nama Islam perlu dibuktikan. Maka saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya dalam PAS yang rasional, seperti mana yang berlaku ada ahli PAS di Perlis yang saya kira rasional. Rasional inilah yang akhirnya memberi kebaikan kepada rakyat Kelantan dan juga rakyat Malaysia. Jadi teruskan. Kalau anda ada perasaan, ada terfikir, ingin melakukan seperti mana sahabat kita di Salah, teruskan. Buktikan, rakam dan sebarkan. Kerana itulah demi kebaikan rakyat Kelantan, kerana kerajaan hari ini terlalu sombong dan mereka mengamalkan nepotism, kronisma, tidak berlaku adil. Nah, kita perlu ajar mereka. Begitu, Adun Salah. Nama Ambo minta maaf, Ambo tak ingat Adun Salah ni Tok Wakil nama apa. Lepas tu, Tok Wakil Parlimen ke PKJ, anda juga perhatian untuk Datuk Panglima Perdana Menteri Besar Negeri Kelantan. Ini bukanlah nak cabar kerajaan negeri, bukanlah nak menghuru-hara ke parti, tapi ini khusus bagi rakyat berdahulu dalam Adun Salah. Menzahirkan kekecewaan dengan mewarnai kehidupan ini dengan kemarahan. Yeah.